Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kulon Progo Zuhatmono Iriani kami sore datangi pondok pesantren Al Mauna Bojong Panjatan Kulon Progo. Zuhatmono Iriani menemui kiai dan ulama se-Kulon Progo untuk memohon doa restu untuk mengikuti kepilkada 2017 mendatang. Pasangan bakal calon bupati wakil bupati Kulon Progo Zuhatmono Iriani mulai memperkenalkan diri ke warga Kulon Progo. Kami sore, Zuhatmono Iriani datangi Pondok Pesantren Al Maunah Bojong Panjatan Kulon Progo. Bersama tim sukses dari tiga partai pengusung, Zuhatmono Iriani temui kiai dan ulama NU se-Kulon Progo. Momen ini adalah para kiai, para ulama di Kulon Progo, ulama Nahdliyin itu berkumpul di rumahnya Bapak Kiai Haji Suhati Osman Hadi. Nah, di sini kita sekalian minta waktu dalam rangka pemilihan Pilkada Bupati tahun 2017. Kita berdua minta restunya dan minta disengkuyung para kiai dan para ulama, santri-santrinya di seluruh Kulon Progo, utamanya masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Iriani juga menandatangani dan menyerahkan belangko pendaftaran menjadi anggota organisasi Nahdlatul Ulama di Kulon Progo. Usai menemui para kiai dan ulama, Zuhatmono Iriani berjanji akan berkeliling menemui warga Kulon Progo untuk memperkenalkan diri sebagai pasangan bakal calon bupati wakil bupati Kulon Progo. Prasetyawati melaporkan untuk NET.